Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam channel Kadok. Ya, anda tak salah. Ni channel Kadok. Hari ni Kadok cuti. So, aku akan take over channel ni. So, lupa nak perkenalkan. Nama aku Afiq. Disebabkan korang semua nak sangat konten pasal kereta. So, hari ni aku akan ceritakan satu kereta ni baru je launch beberapa hari lepas. Kereta murah ke? Of course lah, bukan kereta murah, kereta bangsawan guys. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Okay, jom kita mulakan. Kereta bangsawan apa aku nak cerita ni? Oh, kereta ni memang favourite akulah. Sebab dia kereta Mercedes-Benz. Sorry bos. Sorry bos. Saya bukan peminat BMW. So, baru-baru ni dalam beberapa hari lepas, Mercedes-Benz Malaysia selamat melancarkan sebuah variasi terbaru dalam line-up GLC, iaitu Mercedes GLC 43 4MATIC Coupe. Huh, panjang sungguh namanya. Letih. Ianya merupakan sebuah varian lebih sporty untuk segmen SUV coupe ni. Lebih garang berbanding model-model yang dilancarkan pada hujung tahun lepas, iaitu C23 Mercedes-Benz GLC Coupe. Apa masalah Mercedes-nya? Nama paling panjang. Apa yang lagi istimewa kereta ni ialah ianya merupakan locally assembled CKD yang dipasang di fasiliti Mercedes-Benz Malaysia di Pekan Pahang. Oh, dekat je. Lepas PKP tu pergilah. Okey, jom kita cerita pasal performance kereta ni. Kata AMG, confirm lah laju. Apa lagi nak cerita kan? Kereta ni menggunakan enjin 3 liter twin turbocharged V6. Oh, ready je lah duit Rocktech korang nak bayar V6. Dengan turbo yang lebih besar dan lebih padu katanya. Kan, enjin ni mampu menghasilkan 390 horsepower dengan 520 Nm torque. Ianya dipadankan dengan penggunaan transmisi gearbox 9 kelajuan AMG Speed Shift TCT 9G Automatic dan 4MATIC All-Wheel Drive. GLC 43 ini mampu memecut dari 0 hingga 100 km sejam dalam hanya 4.9 saat. Sama macam generasi sebelumnya walaupun terdapat penambahbaikan. Nani? Macam no tu? Terusnya, apa yang membuatkan kereta ini stabil dan sedap gila untuk dipandu ialah ianya menggunakan AMG Ride Control Plus Air Suspension yang menggabungkan Air Body Control Multi-Chamber Spring dan Adaptive Dampers. GLC 43 ini juga ditambah dengan 5 guys mode pemanduan, iaitu Slippery, Comfort, Sport, Sport Plus dan Individual untuk kesesuaian pemanduan anda. Kalau korang nak santai-santai, pakailah Comfort. Kalau korang nak race dengan MyV, pakailah Sport ke Sport Plus. Baru boleh challenge. Seperti variasi GLC yang standard, terdapat beberapa perubahan pada segi design seperti Trap Zodiac Grille yang lebih besar, LED headlight yang dibentuk semula dan LED tail light baru bersama guide light berbentuk rectangular. Ni rectangular eh. Dah kata kan kereta ni ada AMG. Of course lah ada sentuhan AMG, barulah kereta ni nampak garang atau sporty. Apa yang buat garang dengan sporty tu? Ianya menggunakan Panda Americana Vertical Grill Bus dan 4 tailpipe bulat. Kereta ni didatangkan dengan standard multi-beam LED headlight, AMG Night Package, iaitu beberapa bahagian kereta ini diwarnakan hitam bagi menampakkan sportinya kereta ini. Side step dengan kemasan aluminium serta rim alloy 5 spoke berkembar 21 inci dengan kemasan 2 tona. Pah! Sting aku! Oh, sting aku! Yahoo! Yahoo! Dah bosan kan cerita pasal luar je kan? Jom kita masuk dalam kereta pula. So, dalam kereta ni terdapat MBUX infotainment baru yang dipadankan dengan screen touchscreen tengah 10.2 inci bersama digital instrument display 12.3 inci. Bapak besar. Yang disertakan dengan fungsi kawalan suara. Hey Mercedes. Hey Mercedes. How can I help you? Steering AMG performance pada GLC 43 juga turut didesain semula dengan menambahkan touchpad berkembar
untuk mengawal kedua-dua skrin. Untuk kemasan dalam pula, GSC43 datang dengan Artico Fox Leather dan Fabric Dynamica Microfiber dengan kemasan hitam ash sebagai standard. Banyak lagi feature-feature kereta ni. Penambahan lain bagi kereta ni adalah keyless entry dengan remote engine start, push start button. Takkanlah kereta mahal tak ada push start button kan? Of course lah ada. Kalau tak, rugi je bayar RM400,000 untuk kereta macam ni. Alamak, terlebih harga. Lepas tu dia ada triple zone climate control, ada sunroof macam S50. Dah tengok lah video lepas. Subscribe guys. Apa aku mengarut ni? Lampu ambient 64 warna, kerusi pemandu heated power adjustable bersama memory, tali pinggang designer red, Apple CarPlay dan Android Auto connectivity, wireless charging. Tak payah beli charger dah. Sistem kamera 360 darjah, sistem bunyi Burmester dan hand free power tailgate. Wah, tak payah pakai tangan dah buka boot lepas ni. Pakai kaki je. Peh, gila banyak features. Patutlah mahal. Untuk keselamatan pula, GSC 43 ini didatangkan bersama driving assistant package yang termasuk dengan autonomous emergency braking, adaptive cruise control dengan stop and go, lane centering assist, lane keep assist dan blind spot monitoring. So guys, jangan risau. Anda bayar kereta ni mahal-mahal, memang selamat. Lainkan kalau korang bawa kereta macam orang hutan lah, so tak boleh buat apa. Kan? Okey, kita dah sampai part yang korang tertunggu-tunggu sekali. So, berapa harga kereta ni? Murah je kereta ni. Murah sangat lah. Dalam RM490,000 tak ada insurans. Ha, murah kan? Macam beli sebiji rumah. So, korang beli je lah kereta ni. Lepas tu korang tidur dalam kereta ni pun okey kak, kata selesa. Okay lah guys, aku nak gerak pergi showroom Mercedes ni. Aku nak pergi trade in aku punya Saga 1.3. Sementara tu korang komen lah dekat bawah ni. Kan? Berbaloi ke tak feature-feature yang dia bagi tu dengan harga kereta ni. So, jangan lupa like dan subscribe channel ni sekali ya. Salam. Ada bunyi tepuk tu. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.